Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ketemu lagi dengan channel saya Sinyalo 98. Sore hari ini saya berada di Jalan Ais Nasution yang di pinggir jalan. Di depan rumahnya ini dia berjualan gorengan kertapi ya, alat gorengan kertapi. Ada juga gorengan lainnya seperti tahu mercon katanya kan. Jadi biasa orang bilang tahu mercon gitu ya. Saya amati beberapa hari jualan ini laku sekali ya, pada hari yang datang ke tempat ini, baik sebelum bulan puasa maupun pada saat bulan puasa ini. Sekarang kita sudah masuk pada puasa yang ke-18, 14 Hijriah ya. Nah ini teman-teman, nanti mungkin apa mendekati buka puasa atau 1 jam sebelum buka puasa, saya perkirakan banyak sekali para pembelinya yang mendatangi tempat ini ya. Jadi sebagai salah satu menu untuk mereka berbuka puasa. Mereka hanya jualan selama 4 jam ya teman-teman ya. Jualan baik sebelum bulan puasa maupun pada saat bulan puasa ini. Ini teman-teman, banyak sekali yang menjual gorengan ayam ala Kentucky seperti ini di beberapa tempat ya. Ada di Jalan Petran, ada juga di tempat-tempat lain. Tapi setahu saya, Kentucky yang ada di sini di Jalan Ais Nasution ini, seperti yang ada di belakang saya ini, saya rasa inilah yang paling enak. Jadi gurih, ya, renyah. Baik, kita ikuti liputan berikutnya. Waalaikumsalam. Dengan Mas siapa ya? Ramadana. Oh, Ramadana. Gimana Mas jualannya? Laris manis apa? Rame. Bagaimana kalau bulan puasa dibanding dengan sebelum bulan puasa, Mas? Ya, alhamdulillah rame. Bulan puasa ini. Bulan puasa ya. Ini satu potongnya berapa, Mas? Satu potongnya 10.000. 10.000 ya. Berapa habisnya, Mas, satu hari kalau bulan puasa nih? 500 potong. 500 potong ya? Luar biasa. Berapa kalau abas? Boleh nggak tanya lagi nih, sedikit ini ya, buka rahasia nih. Keuntungannya selama satu hari sebanyak 500 potong itu berapa, Mas, kalau boleh tahu? Ya, sekitar 1.500.000 lah. 1.500.000 ya. Oke, sebulan itu berapa ya, kalikan aja 30. Ini belanjanya kemana, Mas? Ya, di Marabahan sini aja. Oh, di Marabahan? Oh, di Marabahan ya. Di Marabahan. Nah, ini jualannya di pinggir jalan lagi ya. Selain ini apa aja, Mas, yang dijual? Selain gorengan ala Kentucky ini? Ada tahu mercon. Oh, tahu mercon. Itu berapa harganya? Tahu merconnya 2.000-an. 2.001 ya. Murah meriah ya, Mas ya. Laku juga itu ya? Ya, alhamdulillah. Sama lakunya ya. Sama. Jadi penghasilannya kalau 500 potong per hari itu diperkirakan 1,5 juta ya, bersih itu ya, potong lain sebagainya, bahan bakunya, segala macam itu ya. Oke. Aslinya dari mana, Mas? Dari Amuntai. Oh, dari Amuntai. Dulu kerja sendiri kan? Oh, ikut orang. Oh, ikut orang. Kalau di sini jualan sendiri ya. Punya sendiri. Ownernya dia juga, jualannya dia juga. Nah, ini mengemasnya di mana, Mas? Ini apa meramunya ini tempatnya di mana, Mas? Di belakang. Oh, di belakang. Di belakang ya. Oke, luar biasa ya. Jualannya di pinggir jalan ini. Ini rumah sendiri apa? Nyewa apa kontrak? Rumah sendiri. Oh, rumah sendiri ya. Bisa menghemat biaya lagi, Mas Dana. Kalau gitu ya. Oh, kita sekarang sudah masuk ke 18 ya. Bulan puasa ini. Mudah-mudahan nanti ini mendekati apa? Mendekati pukul 16 atau 1 jam sebelum buka puasa. Ini jualannya saya perkirakan akan banyak yang datang ke tempat ini ya, Mas Dana ya. Emang sendiri nggak ada yang bantu nih? Nggak ada yang
bantu sendiri. Oh sendiri ya, jadi pulang pergi aja kadang-kadang ke belakang ngambil ya. Baru berapa bulan sih jualannya? Ada setahun belum? Belum sampai setahun, baru 3 bulan. Oh baru 3 bulan, baru 3 bulan ya. Nah ini teman-teman, mudah-mudahan ya vlog saya ini bisa memberikan motivasi, inspirasi ya kepada anak-anak muda yang ingin memulai ya untuk membuka usaha. Jadi jangan ragu-ragu ya. Jangan pernah takut. Umurnya berapa sih Mas Dana umurnya? 20 tahun. Baru 20 tahun teman-teman. Sudah punya penghasilan 1.500.000 per hari ya dengan menjual ayam gorengan ala Kentucky ini yang lakunya 500 potong ya per hari. Bukannya katanya berapa jam nih? 4 jam. Cuma 4 jam teman-teman. Coba. Cuma 4 jam. Kalau dia rutin setiap hari, pelanggannya masih tetap ya, pelanggan tetap dan rasanya masih bisa dipertahankan, saya yakin ini. Penghasilannya mungkin bisa lebih meningkat lagi. Oke, Mas Dana, terima kasih dulu ya bincang-bincang kita sore hari ini. Mohon maaf mengganggu ya. Kebetulan pengunjungnya juga lah masih belum ada ya. Nah, nanti kalau sudah ada pengunjung, saya juga nggak ada waktu untuk bincang-bincang ya. Baik, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya di video-video saya berikutnya. Nah, ini teman-teman, berangsur-angsur ya. Para pembeli datang ke tempat ini untuk berbelanja ya sebagai menu berbuka puasa. Dari mana Mas? Dari mana Mas? Belanjanya dari mana? Oh, ABS sawit ya. Berapa potong tuh belanjanya tuh? Oh, dua ya. Oke. Selamat berbuka puasa ya Mas ya. Hati-hati di jalan ya, sampai tujuan ya. Ini teman-teman sudah mulai berangsur-angsur datang ya para pembelinya. Pengunjung mulai antri ya teman-teman ya. Thank you.
ini teman mulai berangsur-angsur ya para pengunjung, para pembeli yang datang ke Kentucky ini. Ini teman-teman. Jadi memang saya perkirakan pukul 17 ya. Akan banyak yang datang ke tempat ini untuk membeli menu gorengan ala Kentucky ini, ayam Kentucky.